dari IG Aswiri Wakib. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau pulang terus mampir dulu ke rumah saudara semalaman. Oh, ini ceritanya orang pulang kampung, dia mampir dulu ke rumah saudaranya satu malam. Boleh nggak? Saya sedikit ragu apa yang dikatakan orang-orang bahwa kalau pulkam harus langsung pulang ke rumah, nggak boleh mampir-mampir dulu. Itu pamali katanya. Oh, yang masih sekolah, yang merantau pulang, temui orang tua, silaturahim. Setelah itu barulah ke kerabat-kerabat. Jadi ada skala prioritas. Ayah dengan ibu saja ada skala prioritas. Ya Rasulullah, mana hakun nasbi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Abuka, bapak. Setelah itu baru ring satu, saudara-saudara. Ini pulang kampung, pulangnya setahun sekali. Tiba-tiba nginap di rumah orang. Bagaimana perasaan ibu? Iya, kalau besok malam ibu masih hidup. Kalau dia meninggal, oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya skala berpikir prioritas. Wallahu a'lam.